Ya, sahabat Keturunannya, kita sudah tiba di Kelurahan Jaya, salah satu destinasi pariwisata alam atau ekowisata yang ada di Kota Tidore Kepulauan. Seperti apa situasi dan pesona dari ekowisata Bukit Lona di Kelurahan Jaya? Ikuti terus perjalanan kita untuk melihat langsung ekowisata Bukit Lona Kelurahan Jaya Tidore Kepulauan. Kurang lebih ketinggian 830 meter dari permukaan laut. 830 mdpl ini akan Anda jejaki ini kurang dari tempat sini. Posisi ini kita akan menuju ke Bukit Lona kurang lebih 200 meter ya Bu ya. Kurang lebih 200 meter dari tempat sini kita akan melakukan trekking naik ke posisi Bukit Lona. Sahabat Keratonesa, saat ini telah saya berada di salah satu ruas jalan menuju ke Bukit Lona, ekowisata Bukit Lona. Nah, posisinya sudah kita berada di ketinggian 830 mdpl. Nah, untuk akses ke Bukit Lona, kita akan melalui jalan kecil. Kemudian Anda bisa akan melihat pala, cengke, dan ini luar biasa sekali sahabat Keratonesa. Karena kita bisa dengan trekking, kita akan sampai di lokasi sana. Nah, kurang lebih jarak dari tempat ini ke sana, ke lokasi Bukit Lona itu kurang lebih ada 200 meter, 230 meter dari lokasi sini. Seperti apa keseruan di atas 830 mdpl? Ayo saya ajak Anda untuk kita ke Bukit Lona. Let's go! Nah, di perjalanan menuju ke Bukit Lona, di Kelurahan Ladake, perjalanan ini menyusuri jalan kemudian melewati kebun warga. Saya kebetulan mendapatkan dan melihat secara langsung budidaya tomat. Karena ini luar biasa sekali karena para pengunjung bisa mendapatkan posisi jalan ini. Kemudian saat Anda pulang dari Bukit Lona, Anda bisa berkunjung ke kebun tomat ini untuk Anda belanja, Anda beli, kemudian Anda bawa pulang. Tentunya harus Anda cari siapa pengelola budidaya tomat ini. Sahabat Keratonesa, setelah 200 meter kita lalui, ini meter yang ke terakhir, 100 meter terakhir menuju ke Bukit Lona. Kita cabut Bukit Lona. Sahabat Keratonesa, saat ini saya telah berada di 837 mdpl di ketinggian khusus di Bukit Lona. Bukit Lona berada di Kelurahan Jaya, tepatnya berdekatan dan aksesnya melalui harus lewat salah satu pemukiman warga disebut dengan Ladake. Nah, ada Ladake itu kita bisa akses ke Bukit Lona kurang lebih 320 meter jalan kaki kita. Kita trekking kurang ketinggian yang tidak begitu berat. Anda langsung masuk ke sini dan Anda bisa menemui banyak pesona alam. Salah satunya adalah pala, cengke, banyak sekali Anda bisa lihat. Nah, karena kita sudah berada di ketinggian 837 mdpl, tepatnya di Bukit Lona, Anda bisa melihat di belakang sana. Anda bisa lihat di belakang sana ada Pulau Maitara, Pulau Ternate, dan luar biasa karena ada awan kabut di depan sana, dan ini sesuatu yang luar biasa sekali. Anda bisa menyaksikan pesona dari ketinggian 837 mdpl ini dengan melihat secara langsung
panorama dari Pulau Ternate, kemudian Anda lihat Pulau Maitara dari ketinggian ini. Sahabat Kreator Indonesia, bagi Anda yang belum pernah mengunjungi destinasi ekowisata yang ada di Bukit Lona, Anda silakan dengan cara Anda ke Tidore, kemudian naik lewat akses ke Kelurahan Jaya dan tiba di salah satu tempat namanya Lada Ake. Kemudian Lada Ake Anda jalan kaki kurang lebih 320 meter, Anda sudah tiba di Bukit Lona. Dan ini luar biasa sekali karena suasananya sejuk sekali, hawa dan suhunya asik sekali, karena ini sesuatu yang berharga sekali bagi setiap orang yang melakukan kunjungan ke ekowisata yang ada di Provinsi Maluku Utara. Karena itu dari puncak Bukit Lona, Duta Kreator Indonesia mengajak pada seluruh pecinta destinasi ekowisata di seluruh Indonesia untuk segera berkunjung ke Kota Tidore dan lihat langsung pesona Bukit Lona di Kelurahan Jaya, tepatnya ada di Ladake. Sahabat Kreator Indonesia, dari ketinggian 837 mdpl tepatnya di Bukit Lona, kami mengajak pada seluruh pecinta destinasi ekowisata dan pecinta destinasi alam, mari kita sukseskan ekspedisi Pesona Malut 2021 yang dilaksanakan oleh Duta Kreator Indonesia pada bulan Maret sampai bulan Juli tahun 2021. Sahabat Kreator Indonesia, untuk mendapatkan view dan mendapatkan pesona dari sebuah destinasi ekowisata di Maluku Utara, kita membutuhkan sebuah visi yang kuat, kemudian memiliki kemampuan cukup untuk bisa melakukan jelajah terhadap ekosistem yang ada di Maluku Utara, termasuk adalah melakukan kunjungan ke destinasi ekowisata yang ada di Maluku Utara. Tepatnya hari ini kami berada di Bukit Lona, salah satu bukit yang disiapkan oleh warga di Kelurahan Jaya bersama dengan warga yang ada di Ladake, menyiapkan tempat ini untuk bisa dinikmati oleh siapa saja. Karena itu Anda cukup membayar Rp5.000, Anda bisa menikmati seluruh panorama yang ada di Bukit Lona, Kota Tidore, Kepulauan. Dari ketinggian 837 mdpl, tepatnya di Bukit Lona, kami mengajak pada seluruh pecinta destinasi ekowisata dan pencinta destinasi pesona Maluku Utara, ayo ke Bukit Lona. Di Bukit Lona juga menyiapkan tempat khusus untuk camp. Nah, ini suasana yang luar biasa karena tidak hanya menikmati, Anda bisa buka camp di Bukit Lona untuk menikmati satu hari, dua hari, ataukah berapa hari Anda menginginkan untuk melakukan camp di Bukit Lona. Nah, tempatnya sudah disiapkan dari sini, titik ini kurang lebih 30 meter arah ke gunung, itu disiapkan lokasi camp untuk bisa Anda nikmati bersama dengan mitra, relasi, dan keluarga Anda. Wow, keren! Pesona Bukit Lona. Sahabat Kreator Indonesia, jangan lupa tinggalkan rekan digital Anda di channel kami Duta Kreator Indonesia dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa subscribe. Terima kasih telah mensupport channel ini untuk terus berkembang. Jangan lupa subscribe guys.